Bro, kali ini saya lagi di Colomadu Karanganyar. Tepatnya itu di depan pabrik De Colomadu yang habis direvitalisasi jadi bagus itu loh. Nah, di depannya itu ada yang jualan lamongan. Belum pernah nyoba sih, makanya kita nyoba dulu. Ya wes, kita masuk dulu ya. Oke. Okay. Pas banget, Bro. Jadi pas hujan-hujan gini, enaknya tuh makan yang hangat-hangat. Nah, kebetulan ada seafood lamongan, kita akan coba. Ya, kita pesan dulu aja. Ini menu-menunya tak tunjukin ke kalian. Nah, kalau kalian mau pesan nih menu-menunya. Yang mantap itu kalau di Lamongan itu adalah sambelnya. Mantap. Ya udah, kita pesan dulu. A few moments later. Nah, ini Bro, pesanannya sudah datang. Ini ada udang goreng, terus ada lele goreng kesukaan saya. Kalau pas di Lamongan sukanya lele. Nah, yang satu lagi ini adalah lele saus asam pedas. Mantap. Makan, Bro. Dan sambelnya. Jadi tuh rasanya udang itu gurih gitu loh, Bro. Bumbunya kerasa banget. Nah, kalau udangnya sendiri tuh yang gede-gede kayak gini. Mantap ya. Nah, lanjut sekarang, Bro. Nggak cuma udang aja, saya juga pesan lele asam pedas. Mantap ya. Kita cobain rasanya gimana. Wow, masih kemebul. Suweger pas musim hujan kayak gini. Mantap. Mantap. Lele asam pedas, Bro. Enak. Jadi rasanya lele asam pedasnya ini mantap. Saus asam pedasnya kerasa banget. Bumbunya juga kerasa banget, rasanya juga gurih, pedes, manis, campur, mantep pokoknya. Kalian harus coba. Kalau kalian nggak suka lele, selain lele juga ada menu-menunya. Kalian bisa lihat di menunya langsung. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian. Kalian bisa lihat di menunya ini. Oh iya, Bro, bagi kalian yang pengen tahu lokasi detailnya, nanti saya kasih alamatnya di deskripsi video ini. Jadi kalian lihat aja di bawah video ini, kalian klik deskripsinya biar kalian nggak bingung tempatnya di mana. Dan kalau kalian orang luar Karanganyar atau Solo, biar nggak bingung carinya. Campur sama sambelnya. Bumbu sambel lamongannya ini juga enak gitu loh. Jadi pas banget pakai nasi hangat, mantep. Nasi lagi, Bro. Mantap. Nanti yang goreng, Bro. Gurih. Sama kayak udang gorengnya tadi, Bro. Ini rasanya tuh gurih banget. Jadi tuh kalau orang Jawa itu ngentekke nasi pakai lauk lele, sambel sama nasi yang hangat, ini tuh bisa habis nasi banyak. Buat kalian yang lagi di Karanganyar, khususnya di Colomadu, kalian harus cobain seafood Lamongan Mas Slamet.
Mantap. Ya udah bro, saya lanjut makan dulu. Weh, habis bro. Berapa harganya nih? Tak tunjukin harga-harganya. Jadi kalian kalau pesen di sini nggak usah bingung harganya. Kalian bisa langsung tanya sama penjualnya. Memang nggak ada harganya sih, tapi kalian tanya aja. Ya udah ya bro, segitu dulu video kali ini. Jadi kesimpulannya ya lumayan lah buat makan kalau kalian lagi lapar sore-sore atau malam-malam. Biasanya di sini tuh saya lewat itu ya rame. Ya makanya saya penasaran terus pengen nyobain. Ya sekali gitu, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Oke, bro.